Saya benar-benar bangga. Ternyata perwiramu berhasil menangkap pimpinan perusuh yang selama ini membuat keresahan di Gunung Lamongan, yang gagal dilakukan oleh Begundal Lembusora dan Putri Banyakapuk yang merasa paling jago. Saya tidak meleset dalam memilih orang, Adiala Yuda. Rawerdeng dan Rayuyu adalah calon perwira masa depan. Ini benar-benar berita yang mengejutkan, Kakang Wahana. Ternyata yang ditangkap Rawerdeng dan Rayuyu adalah salah satu gerombolan pengacau yang dulu disewa Pati Kebo Mendarang dari Gelang-Gelang untuk menghancurkan Singosari. Ternyata perwiramu lebih hebat dari yang kita duga. Kalau tidak salah, dia yang bernama Dewi Sambi. Betul, Kakang. Dia terkenal memiliki ilmu tapak wisa yang sangat membahayakan. Hebat. Hebat. Jadi kamu tangani sendiri penjahat itu, Rawerdeng? Kami bersama-sama, Gusti. Dengan Rayuyu. Sementara yang lain menghadapi anak buah mereka yang rata-rata memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Luar biasa. Lalu apa yang harus dibanggakan oleh Arya Kamandanu dan Sakawuni? Mereka gagal dan bahkan melarikan diri dari tugas. Saya akan mengusulkan kepada Gusti Prabu supaya kalian berdua mendapat penghargaan. Selama ini saya lebih suka lewat Surapringga, menyusur Kalimas sampai ke Canggu, baru ke Majapahit. Jadi lebih aman. Ya, semenjak adanya begal-begal di Lamongan, pelabuhan Tuban jadi semakin sepi. Tapi yang saya dengar, salah satu gembong dari perampok itu sudah berhasil diringkus. Dan sekarang sudah dipenjarakan. Ah, saya kurang percaya. Bisa saja berita itu dikeluarkan raja supaya para saudagar seperti kita merasa aman. Terus terang, sebelum saya melihat sendiri benggolan rampok itu di penjara, saya masih belum percaya. Sebenarnya, kita bisa bertanya kepada pihak keamanan negeri ini. Ini sangat penting kalau perdagangan negeri ini ingin maju. Sebab, pedagang seperti kita menginginkan suasana aman dan tentram. Besok kalau Kisanak mau, kita sama-sama menghadap Rakrian Tumenggung yang bertanggung jawab atas keamanan. Saya mengerti keresahan saudara-saudara. Itu sebabnya saya segera mengerahkan pasukan untuk meringkus komplotan begal itu. Dan berita membanggakan ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa kami telah berhasil menangkap seorang gembong rampok itu. Kami percaya, Gusti. Tapi kalau diperkenankan, kami ingin melihat dengan mata kepala sendiri gembong perampok itu, agar kami benar-benar merasa tentram. Kalau itu memang mampu menenteramkan hati saudara, saya undang kalian semua untuk mengunjungi rumah tawanan kami. Dia dan komplotannya selama ini mengganggu dan mengacau di daerah Gunung Lamongan, dan pasukan kami masih terus mengejar sisa-sisa para begal yang tinggal beberapa gelintir orang. Benar, Kakang Empu. Nyai Dewi ditawan dalam penjara Majapahit. Buatkan segera gambaran letaknya. Kita harus membebaskan dia. Hanya dengan 30 orang, Kakang Empu. Kenapa? Takut? Jumlah pasukan dalam satu penyerangan itu tidak penting. Waktu dan sasaran yang tepat itu lebih menjanjikan keberhasilan. Tapi harus secepatnya, Kakang Pajil. Saya dengar Nyai Dewi akan segera digantung dalam pekan ini juga. Cepat kamu buatkan peta penjara itu.
Besok kita mulai berangkat. Semua orang harus memakai pakaian yang bagus. Siapkan gerobak untuk mengangkut barang-barang jarahan kita. Seolah-olah itu barang dagangan. Pertarungan. Saya yakin sarang mereka tidak jauh dari tempat ini. Benar. Melihat pakaian korban, tentu mereka ini perampok. Kita cari sarang mereka. Ya. Ya. Ini jebakan. Ampun, ampun. Au! Katakan, mana kawan-kawanmu? Ampun, ampun. Cepat katakan. Atau kupatahkan lehermu dan tanganmu. Ampun, mereka ke Majapahit. Tong Baja. Dia yang memimpin Tuhan. Aduh, mereka mau membebaskan Nyai Dewi. Mereka nekat mau menyerang Majapahit untuk membebaskan Dewi Sambi. Ini akan membahayakan Majapahit, Kakang. Kita harus cepat ke sana. Pedang Naga Puspa itu yang menyebabkan dia berani ngeluruh ke Majapahit. Siapa yang membantai teman-temanmu? Pasukan Majapahit. Aduh, lepaskan tangan saya, Tuhan. Saya tidak mungkin bisa lari, Tuhan. Ketika kami saling bertengkar sesama kami, tiba-tiba muncul seorang pendekar ahli yang sangat sakti. Dalam waktu singkat, mereka membabat semua kawan saya, termasuk Nyai Dewi. Jangan ikut campur, Garangan. Aku ingin melumatkan orang gendeng ini dengan tanganku sendiri. Mereka datang setelah kami semua dikalahkan pendekar itu. Lihat ke arah gerbang itu. Mungkin itu gerbang samping menuju ke arah penjara. Kamu bikin ribut ke arah sana dengan 4 orang.
agar penjaga-penjaga itu bergerak ke arah kamu. Setelah itu sisanya, aku yang menyelesaikan, paham? Mana uangnya? Sudah. Tadi kan sudah saya bayar. Kalian mau memeras saya ya? Negeri apa ini? Pokoknya bayar dulu. Baru kami lepas. Ada apa ini ribut-ribut? Mereka menuju ke rumah tawanan, Gusti. Kepung semua jalan keluar, di lingkungan penjara. Baik, Gusti. Aku yakin, Butung Bajil yang melakukan, dia tidak akan membiarkan pasangannya ditangkap. Saya kira Kakang tidak berani membebaskan saya. Aku takut. Kakang akan saya cerai kalau tega menelantarkan saya. Hei, bebaskan aku juga. Jangan khawatir, nanti saya bantu melawan penjaga-penjaga itu. Cepat. Sehebat apa ilmu kamu? Berani sesumbar seperti itu. Pokoknya Tuan tidak akan kecewa. Kalau kalian mau berterima kasih, ikut kami. Kalau begini terus,
kita bisa kehilangan kepercayaan rakyat dan para saudagar yang berniaga di Majapahit. Seolah-olah kita tidak mampu menghadapi begal picisan seperti mereka. Selama ini, kalian berlebihan. Hah? Dalam menikmati keberhasilan, akhirnya kebobolan. Ampun, Gusti. Saya yakin ada yang telah berkhianat. Nah, jangan kau tutupi keteledoranmu, Halayuda, dengan kesalahan orang lain. Saya paling tidak suka itu. Ampun, Gusti Prabu. Sama sekali saya tidak mencari kambing hitam. Selama ini saya melihat sendiri bagaimana ketatnya penjagaan yang telah dilakukan oleh Empu Wahana dengan pasukannya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri kejadian itu. Jangan bertele-tele, langsung pada intinya. Pimpinan begal itu memiliki senjata sakti yang mampu menjebol pintu gerbang dan bahkan tembok keliling benteng. Lalu, apa hubungannya dengan pengkhianatan? Pedang itu milik Arya Kamandanu, Gusti. Saya pernah melihat bentuk dan kehebatannya waktu dulu kita menyerang Kediri. Kakang Nambi. Taruhlah pedang itu milik Arya Kamandanu. Apakah pasti bahwa dia berkhianat? Bisa saja Kamandanu dikalahkan Tong Bajil, kemudian pedangnya dirampas. Tuduhan seperti itu sangat membahayakan Halayuda, sebab ini menyangkut hukuman mati baginya. Apa mungkin dengan pedang sebat itu, Arya Kamandanu bisa dikalahkan oleh Tong Bajil? Saya menyaksikan sendiri kehebatan ilmu kanuragan Kamandanu. Kemudian, dari mana Tong Bajil bisa mengetahui letak penjara dengan tepat? Dia bukan orang Majapahit. Dua alasan itu, Pati. Jangan terlalu merendahkan saya sebagai tukang fitnah. Saya juga punya harga diri. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon jangan terburu-buru menuduh Arya Kamandanu sebelum kita bisa membuktikannya. Itu semua tugasmu sebagai Rakyat Tumenggung, Puwahana. Empu Sasi. Tangkap para perampok itu. Hidup atau mati. Lebih baik kita pulang dulu, Kakang. Sesudah mandi dan ganti pakaian, baru kita ke rumah Puwahana. Ya, saya juga harus segera menjelaskan kepergian saya. Ampun, Gusti. Arya Kamandanu dan Sukawuni sudah datang. Hamba melihatnya di pasar. Bagaimana? Tangkap saja. Itu hak sampean sebagai Rakyat Tumenggung untuk memeriksa setiap orang yang dicurigai. Kita bisa berhadapan dengan Patih Nambi, Kakang. Nambi? Tahu apa tentang keamanan? Dalam persoalan Paman Lembusura, dia juga ragu. Ada apa, penggawa? Apakah kalian tidak bisa menyuruh anak buah kalian sedikit berlaku sopan? Saya juga seorang perwira Majapahit. Maaf, Arya. Ini perintah langsung dari Gusti Tumenggung Wahana. Untuk menggerebek saya? Untuk menangkap Arya. Apa kesalahan saya? Kami tidak perlu tahu. Bagus. Kalian benar-benar gambaran tentara sejati. Wuni, saya akan pergi sebentar. Saya ikut. Saya bisa menjadi saksimu, Kakang. Tidak usah. Bagaimana kalau dia tidak mau tangkap? Kita sama-sama tahu kesaktian Kamandanu. Jangan khawatir. Itu lebih memudahkan kita membongkar persekutuan dia dengan gerombolan rampok itu. Apa kesalahan saya, Empu? Kenapa saya diperlakukan seperti rampok? Dikepung dan ditodong senjata. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang menyebabkan tawanan kami lolos. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa hubungan saya dengan kejadian yang Tuan bicarakan? Kamu telah meminjamkan pedang pusaka kamu kepada Tong Bajil dan membocorkan letak penjara kepada pimpinan begal itu. Fitnah! Saya
kamu bisa pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Prabu. Pasung dia. Nanti dulu. Saya tidak mau diperlakukan seperti penjahat. Melawan waktu mau ditangkap. Entah berapa orang yang akan jadi korbannya. Siapapun akan melawan kalau harga dirinya merasa diinjak-injak. Saya tidak suka cara kalian menangani persoalan. Tinggal! Memalukan! Apa pantas seorang Tumenggung dan seorang penggawa utama bertingkah seperti itu? Dia melawan perintah Kakang Patih. Benar, Kamandanu? Kau melawan perintah atasanmu? Ampun, Gusti Patih. Saya tidak akan melawan kalau perintah atasan saya tidak menginjak-injak harga diri saya. Dia mau merantai tangan saya atas dasar kesalahan yang saya tidak ketahui, Gusti Patih. Kau telah berkhianat kepada Majapahit. Saya mohon keadilan, Gusti Patih. Saya mohon diberi kesempatan untuk mengetahui apa tuduhan kesalahan saya supaya saya bisa membela diri. Kita akan bersama-sama menghadap Gusti Prabu. Karena Gusti Prabu adalah puncak keadilan itu sendiri. Bagaimana jawabanmu dengan tuduhan itu, Kamandanu? Memang pedang itu milik saya, Gusti Prabu. Dalam pertarungan melawan Tong Bajil, saya terkena pukulan jurus Segoro Geni. Hingga saya terluka parah. Rupanya ketika saya pingsan, dia curi pedang saya. Itu kenapa saya tidak ikut pulang bersama Sakawuni. Saya mengobati luka dalam yang saya derita dan terus mencari dia. Ampun, Gusti Prabu. Hamba menyaksikan sendiri kejadian itu. Bahkan Kakang Kamandanu hampir saja tewas. Kalau tidak ditolong seorang pendekar aneh, bisa mengalahkan Empu Tong Bajil. Kedengarannya memang masuk akal, Gusti. Tapi bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya. Dia sengaja bersatu dengan gerombolan begal itu. Meminjamkan pedangnya. Lalu, seolah-olah dia dikalahkan. Dan sebagai kekasihnya, tentu saja Sakawuni akan mati-matian menutupi keculasan Kamandanu. Kenapa saya curiga seperti itu? Sebagai orang yang belum pernah melihat Majapahit, dari mana Tong Bajil dan begundal-begundalnya bisa mengetahui letak penjara dengan tepat? Jawab, Kamandanu. Maaf, Gusti Prabu. Saya tidak bisa menjawab. Seharusnya pihak keamanan Kuta Raja yang bisa menjawab. Bagaimana ada orang luar bisa tahu letak penjara? Menurut hamba, ini sebuah keteledoran dalam menghadapi mata-mata gerombolan perampok. Hingga... Fitnah! Fitnah murahan! Dia tidak bisa membuktikannya, Gusti. Sementara bukti nyata, tindakan pengkhianatannya sudah sangat terbukti. Menurutmu, apa alasan Kamandanu sampai dia tega berkhianat? Di sini kedudukannya baik, sangat baik. Bahkan, saya berencana menaikkan pangkatnya. Apa masuk akal kalau dia malah berniat ingin menjadi raja perampok? Tentu dia sendiri yang lebih tahu, Gusti. Mungkin dia tidak puas. Karena kedua orang yang dia kagumi telah dijatuhi hukuman karena tuduhan berkhianat. Ampun, Gusti. Saya menolak keras tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Saya siap dihukum mati sekalipun kalau Kakang Halayuda dan juga Empu Wahana bisa menangkap Empu Tong Bajil. Dan kemudian memaksa pimpinan gerombolan perampok itu untuk mengaku bahwa saya memang telah berkomplot dan meminjamkan pedang pusaka saya. Saya setuju, Gusti Prabu. Dan saya yakin, itulah keadilan sejati. Bagaimana, Wahana? Halayuda, Kamandanu siap menerima hukuman. Kalau
Kalian bisa membuka mulut Tong Bajil bahwa mereka memang berkomplot dengan Kamandanu. Kalau Kakang menganggap rencana itu lebih baik, kita bisa mengajukan permohonan itu kepada Kakang Patinambi atau langsung pada Gusti Prabu. Terus terang saya tidak yakin kalau orang-orang itu akan mampu menangkap Empu Tong Bajil. Itu berarti masa penantian saya akan lama. Halayuda akan mempergunakan jarak waktu tersebut untuk mencari-cari lagi kesalahan saya. Dia sangat pandai memfitnah dan mengadu domba. Mudah-mudahan Gusti Prabu mengizinkan Kakang untuk ikut memburu Tong Bajil. Gustimu sudah bangun? Sudah, Gusti. Saya melihat Kamandanu dan Sakabuni ke rumah Nambi. Apalagi yang mau mereka lakukan? Nambi akan membahayakan kedudukan kita, Empu. Mulut dia sangat berbahaya. Dia bisa mempengaruhi Gusti Prabu. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Sakabuni pasti akan mempengaruhi Nambi supaya bisa memintakan kebebasan Kamandanu kepada Gusti Prabu. Dan sebagai sahabat karib ayah Sakabuni, dia pasti akan melakukannya. Benar, Gusti Prabu. Saya bersedia menjadi pengganti Kakang Kamandanu kalau sampai dia colong playu. Apa alasanmu, Kamandanu? Ampun, Gusti Prabu. Bukannya saya tidak percaya kepada para senopati Majapahit dalam menangani penjahat-penjahat itu. Tapi terus terang, saya sangat mencemaskan keadaan pedang pusaka saya. Dia akan memakan banyak korban kalau terus-menerus berada di tangan begal yang terkenal sangat kejam. Berikan saya keyakinan, Kamandanu, bahwa kamu akan jujur kepadaku. Maaf, Gusti Prabu. Saya tidak punya jaminan apapun. Kecuali seperti yang dikatakan Sakabadi. Dia akan menggantikan diri saya untuk menjalani hukuman kalau saya sampai melarikan diri. Hamba pun bersedia menjadi jaminan untuk Kamandanu, Gusti Prabu. Sebab ternyata yang mengalahkan Dewi Sambi ternyata bukan pasukan ronda yang dikirim oleh Empu Wahana dan Dia Halayuda. Hamba akan mengorek cerita dari Resapati. Apa maksudmu? Ampun, Gusti Prabu. Kamandanu dan Sakabuni berhasil mengorek keterangan dari perampok yang terluka dan tidak ikut dengan Tong Bajil kemari, bahwa sebenarnya yang menalukan Dewi Sambi dan sebagian pimpinan perampok itu adalah seorang pendekar aneh yang datang kemudian menghilang secara tiba-tiba. Benar, Kamandanu. Benar, Gusti. Dan menurut anggota rakyat yang terluka itu, ciri-ciri pendekar itu sama dengan yang telah menyelamatkan saya dari keganasan Empu Tong Bajil. Berikan hukuman yang setimpal bagi prajurit serta perwira yang berani membohongiku. Baik, Gusti. Besok Resapati dan rakyat Tumenggung hamba suruh menghadap. Kamu boleh berangkat, Kamandanu, bersama Wuni, kalau memang itu yang kalian anggap baik. Apa mungkin mereka masih berani bercokol di Gunung Lamongan, Kakang? Paling tidak kita harus mempunyai tujuan pasti, Wuni. Kalau mereka sudah pindah, dari sana kita bisa menyusuri jejak kaki mereka. Kami tidak pernah mengatakan bahwa pasukan ronda yang mengalahkan rampok itu. Tapi yang jelas, kamilah yang menangkap Dewi Sambi itu dan memenjarakannya. Kalian memang tidak mengatakan kalau kalian sudah berhasil meringkus para perampok-perampok itu. Tapi kebanggaan kalian, keberhasilan kalian yang terlalu berlebih-lebihan, memberikan kesan bahwa kalian sudah memberikan jasa yang luar biasa besar. Meringkus gembong perampok
Ampun, Gusti Prabu. Mungkin kami sedikit berlebihan. Tapi kami bukanlah pembohong. Kami bersumpah untuk menangkap kembali mereka dan menyeret mereka ke tiang gantungan. Buktikan kata-katamu, Wahana. Demi harga diri Majapahit yang sudah kalian coreng. Empu! Ada yang datang kemari! Empu! Empu! Ada dua orang berkuda datang kemari! Ada apa? Aku sudah bilang, jangan pernah mengganggu tidurku, goblok! Tapi ada berita penting, Empu. Ada sepasang pendekar menuju kemari. Mungkin pendekar yang tempoh hari kemari, Empu. Jangan-jangan Kamandanu. Dugaanmu betul sekali, Tong Bajil. Jangan ikut campur, Nyai. Aku mau habisi monyet ini dengan tanganku sendiri. Darahku api, keringatku api, nafasku api, semua keringatku api. Api gunung, api langit, api perut bumi. Kupanggil kekuatanmu ke dalam tanganku dengan mantraku. Segoro geni. Lagi Kamandanu bisa Kakang tewaskan. Yang penting, dia tidak berani lagi kemari. Kakang terluka? Tidak apa-apa. Aku masih kuat, Sambi. Aku masih kuat. Ayo. Yeah.